ditransfernya 1 juta dari Bank Syariah Indonesia ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nyata duit itu berkurang dari tabungannya. Sorga yang dapat balasannya belum nyata. Ada bapak yang rajin sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat isyraq, sholat awwabin. Begitu meninggal dunia, putus. Tapi yang mewakafkan tanah dipalas. Yang mewakafkan semen, batu bata, kerikil, keras, asrama, saung, mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya membuat ini dengan kawan-kawan supaya nanti kami tidak dihujat di akhirat. Hai orang Pekanbaru, sudahkah kalian berwakaf? Kami tak bisa berwakaf ya Allah. Kenapa? Karena Abdul Somad hanya ceramah wakaf, tapi dia tak menyediakan tempat kemana kami mesti berwakaf. Saya akan dituntut. Abdul Somad ceramah wakaf, dia sendiri tak ada menyediakan tempat wakaf. Alhamdulillah, tanahnya sudah dibangun sebagian, tinggal menyelesaikan. Sehingga nanti kalau ditanya saya di akhirat, sudah kau ceramahkan tentang wakaf di Pekanbaru Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudah kau sediakan tempatnya di palas ya Allah? Ada mereka datang? Aku tak tahu ya Allah.